halo Sobat Boom yang ada di rumah, gimana kabarnya nih? Tentunya baik-baik aja ya. Iya, benar banget. Dan Sobom yang ada di studio, gimana kabarnya? Oke, pada semangat semuanya. Seperti kita berdua nih, seperti biasa nemenin Sobom semua di Boom World kita. Benar. Dan hari ini pasti yang ditunggu-tunggu sama Sobom yang di rumah dan di studio, finalnya Boom World. Iya, hari ini juga kita akan bakal nampilin nih. Apaan? Aksi para final. Iya, benar banget. Yang bakal nampil hari ini. Iya, betul sekali, Olik. Dan Sobom Sobat Bom, jangan kemana-mana. Pokoknya kalian jangan sampai deh tinggalin acara Boomnya. Boleh ke belakang, tapi ntar balik lagi. Iya. Tetap nyaksiin dong, apa? Dan hari ini juga apa? Seperti biasa, kita ditemenin oleh 3 dewan juri kita pada ya, hari ini. Betul, sebutin dong, Olik, siapa aja tuh. Yang pertama ada Mas Budi. Yang kedua ada Mas Tugu Gibran. Dan yang ketiga ada Mas Saiful. Oke deh, tepuk tangannya dong. I had my reason to keep my head. I got no woman to hold my head. I'm feeling lonely, but I've been to this before. I gotta keep on, keep on. Percaya apapun yang akan terjadi nanti, kau tetap pesona rahasia di lagu ini. Tak peduli berapa kau berat badanmu nanti, kau tetap yang terkuat di hati. Lagu itu tak hanya impian di satu hati, ku takut ku terlalu lihat.
cintaiku apa adanya. Aku tuliskan lirik sederhana untuk dirimu yang sangat bijaksana, memahamiku dan mencintaiku apa adanya. Yeah.
revolt. Yeah. It's time we lock me up. Come on. Let's get out. Here we go. Sini enggak tahu. Loh kok enggak tahu gimana sih? Loh memang jarang enggak tahu kok. Lah sekarang kamu tak kasih tahu. Di sana sini sama ini orang membangun ya. Iya, membangun. Membangun.
tapi gak ngerti, Her. Gak ngerti apanya? Gak ngerti, tidak berwawasan lingkungan. Loh, biar aja kenapa sih? Biar aja gimana kamu? Kamu itu lo kok usil? Iya. Kok apa itu namanya suka ganggu orang? Gimana sasarannya kita warga yang di bawah ini yang kena gitu loh. Kenapa di bawah? Kena dampaknya itu loh. Coba aja lah hutan dibabati, ya kan? Oh. Banjir. Oh. Longsor. Gondol. Kok gondol muko no? Loh lah iya, kalau namanya hutan itu dibabati mesti gondol ya. Lah iya, terus iya. Akibatnya masyarakat menjadi apa, Her? Menjadi coro. Oh, kamu ngerti? Menjadi karbon. Karbon. Loh lah. Oh iya, menjadi karbit. Loh, korban. Oh iya, korban. Lah iya itu loh, apalagi Her, kamu apa? Ngerti kamu? Apa? Tetangga saya itu loh. Iya. Dia kan punya usaha pabrik. Usaha pabrik. Iya, nah. Pabriknya tuh spell aja. Pilih apa? Pabrik tahu. Pabrik tahu. Iya. Loh, kenapa kamu kok gak minta? Oh, ngawur aja kamu itu. Belum ada ceritanya itu. Orangnya itu mucil loh. Oh, mucil. Beling. Oh, beling gimana? Loh lah iya. Nggak, beling nggak beling itu bahasa Jawa, mucil itu bahasa sini. Lah iya, rumahnya kan di atas. Uh-huh. Oh, perusahaannya di atas. Lah saya tinggal di bawah, Her. Kamu ditinggal di bawah orang itu tadi? Iya, loh. Di gunung, Her. Ya, orang itu di atas. Iya. Kamu di bawahnya. Iya. Enggak nio. Kamu ngawur aja. Loh, apanya? Lu buang sampah sembarangan. Sini yang oh, sampai. Maksudnya itu membuang. Iya, Pak. Iya, Pak. Kedelainya dikirimkan. Loh. Satu ano aja, Pak. Satu karung aja. Oh, enggak usah satu on saja. Yang kemarin itu masih ada kedelainya. Iya. Iya, Pak. Iya. Iya, saya. Ya, terima kasih ya, Pak ya. Aduh, terima kasih ya. Pak. Waduh, belum ada kembalinya. Halo. Halo. Halo, Non. Halo, Mas. Non. Apa? Remang kamu nonmu apa piye? Aku raja kamu tuh. Oh, yang pengen kenalan aja kok. Halo, Mbak. Halo. Namanya Mas. Siapa? Oh, kenalan dulu ya, Mas ya. Iya. Yeah. Nama saya Niken, Mas. Ed, Niken Larasati, Mas. Perempuan namanya Niko. Apa? Niken. Oh, Niken ya, Larasati. Nama saya Yoyo Sulaksono Hadi Poranto Noto Botoko. Iya, banyaknya. Nama itu Boyo Sito saja. Lahir saya dulu di atas petapi. Sampai aku gak usah iri. Lo kenapa gak iri? Oh, namanya nama itu satu kampung dipakai kabeh hari ini. Oh, emang begitu? Sudah kamu kenalan. Mulai iri. Mbak. Apa? Ayo, Mbak. Mbak, kamu, Mbak. Mbak, ayo, Mbak. Mama. Mbak, ayo, Mbak. Hei! Aku belum bilang sudah ditabrak, aku gak mau. Memangnya aku perempuan apaan? Memangnya aku perempuan apaan? Halo, rasain lu. Ya, aku dijengit, Kak. Dijengit? Iya. Dibalas! Balas kamu. Balas juga lagi. Ya dipukul. Dipukul dibalas, dibalas. Balas, balas ya. Loh. Sini ya. Sini. Ya dibalas. Dibalas. Ya dibalas. Balas dulu. Ayo. Balas. Ayo. Balas. Nilon. Nilon. Melon apa? Lah itu ada milonnya. Milon. Lah itu milon. Ditanyain. Ya ini. Mbak. Apa, Mbak? Sekarang begini, kita ngomong dua rius. Oh, dua rius gimana, Yer? Lo timbangannya satu rius itu kan, ya? Serius? Serius, ya, nah. Serius. Udah, kamu ngomong. Ngomong? Ngomong. Ini, saya gimana, tahu, gimana, sampean rumah samainya di atas. Iya. Yang punya pabrik tahu baru aja pesen kedelai berapa kintal, Yer? Satu on. Emangnya satu kenapa, on. Mas? Emangnya ada apa ini? Loh, sampean pun mau, jangan begitu, jangan cuek aja. Loh, cuek gimana? Nanti dulu. Jangan begitu tuh bumbunya apa? Kamu tuh jangan sayur, bukan sayur itu. Apa? Ya jangan. Nggak, maksudnya oh, itu tidak apa boleh. Toh, Mas? Maksudnya itu apa? Sampean bikin perusahaan tahu toh. Nah, ya, sampean tinggal di atas, ya, saya tinggal di bawah. Nah, memangnya apa hubungannya? Apa enggak terbalik? Saya enggak ada hubungannya. Dia di atas, kamu di bawah. Ini kok gitu terus larinya kok ke situ? Apa? Rumah kalau melayang rumah. Tinggal rumahnya di mana? Rumah saya di bawah, ya. Sampean di atas ya, sana. Oh. Terus kalau ada hujan tiap hari, limbahnya itu saya ini capek bersihin. Kenapa, Mbak? Ya enggak sampean bersih. Itu tahu saya sendiri. Iya. Saya jualan tahu itu pakai modal saya sendiri. Pakai ya, tahu modalnya mbokmu. Lah loh, bukan mbok. Ya. Bukan mbokmu, bukan mbokmu. Ya kamu sih usil. Ayo kamu parin. Wah, enggak sadar nih, Mbak. Apa? Itu lo milon. Ini juga ya. Milon melon terus gini. Ini iya ada betulnya. Mas Yoyo ini memberitahu. Memberitahu.
mengasih tahu situ si Bu. Ya. Kalau punya perusahaan itu dijaga kebersihan lingkungan. Loh, Mas, apa-apa. Saya itu mendirikan pabrik tahu itu pakai duit saya sendiri. Iya. Ya, ya kan ya. Rumah-rumah saya sendiri. Iya. Loh ya, kalau saya membuang sembarangan itu kan saya melewati paret-paret. Iya. Enggak ada hubungannya sama rumahnya situ. Tapi baunya itu loh limbah. Baunya menyengat. Loh. Bikin sakit perut. Nah, tapi kan tahunya enak. Enak. Tahunya enak. Tapi limbahnya itu yang wah bikin sakit perut. Loh, itu terus salahnya siapa? Ya salah sampean. Loh, salah sampean kenapa sampean? Salah sampean. Kok dikemelak di sehen, Bu? Kamu tuh ke saya apa situ? Oh, ya, dikasih tahu aku ini bingung. Ini loh kok ribut terus sih loh. Warga tiga gelintir kok ribut, ini apa ribut, ribut diributkan untuk apa sih? Ini loh Pak, saya begini loh Pak. Ya Pak. Sini kamu, ya Pak. Saya itu punya pabrik tahu. Betul, bagus itu, ya. Usaha. Mereka ini sirik. Sirik? Loh, ya. Loh, kenapa kamu orang bikin tahu kok sirik? Sekarang bapak siapa? Loh, siapa saya? Siapa ini? Loh, tak apa rek? Aku nyarkan pulang apa? Loh, Pak RT kok kikuk. Ini masalahnya apa ini bikin tahu ya biar salah. Iya, tapi Pak tidak mengerti dengan dampak lingkungannya itu loh. Iya, Pak. Ini bahnya tuh. Memang ini tinggalnya di atas. Iya, betul Pak. Kami dua ini di bawah. Di bawah rumah saya. Ya limbahnya tuh turun, Pak. Jadi gini, Bu, ini kan ya, kalau bikin tahu, wabahnya itu dikumpulkan. Wabahnya. Wabah. Ya itu tadi yang limbah. Ya limbah. Ya limbahnya wabah. Keliru titik. Loh, kalau dikumpulkan kan tambah bau tuh, Pak RT. Bukan begini loh. Bu, ya dikumpulkan, dibuang. Dikemas yang bagus, dibuang bak sampah yang... Diwadahi karung atau kantongan plastik. Ya, langsung dibuang. Ya, itu yang bagus gitu, ya. Dikasih tau yang bagus, gak terus eker-ekeran kelas. Saya ini sudah beberapa kali loh Pak RT, lapor. Semua ini, Kelurah. Kita di ini, di dunia ini ada undang-undangnya. Ada peraturannya. Ada peraturannya Pak RT. Iya, kamu menyalahkan ini ya sudah disalahkan juga. Iya, ya, betul. Ada undang-undangnya juga. Ini mendirikan perusahaan juga harus ada... undang-undang. Oh, iya. Saya kecil-kecilan aja kok. Biarpun kecil-kecilan izinlah ada RT-nya. Ada RT-nya. Gitu loh. Nah, kalau RT termasuk bunikan ini Pak, ini termasuk melanggar enggak Pak? Jelas dia ini melanggar lingkungan. Melanggar lingkungan. Dengan lingkungan. Oh, tetangga saya itu bagaimana? Itu cemarkan. Ada hukumannya. Iya, itu namanya mencemarkan lingkungan. Oh, mencemarkan lingkungan. Iya, ada hukumannya. Itu Pak. Kalau sampean ada. Ada. Hukumnya itu ada. Undang-undang nomor berapa Pak RT? Nah itu saya tuh RT waktu itu nggak masuk kalau nggak salah Perda nomor 12 tahun 2003 gitu. Wah ya betul itu. Lalu kalau sudah melanggar ngerti kok nek betul. Lo ngerti aku timbangane. Terus kalau melanggar begini bagaimana sanksinya Pak RT? Ini peringatkan dulu. Ya kamu juga salah juga langsung memarahi orang nggak boleh. Wah hormatilah hak asasi manusia. RT. Iya iya. Karena ini apa kok cedek asasi aku. Pak RT. Iya iya. Enggak, jadi saya itu gimana Pak RT? Ya gini Bu ya. Kikuk. Dulu tak, gini loh Mbak ya. Kalau berbuat sama liri ya Pak RT ya. Enggak, aku seneng. Ya jelas utang ganti kok. Herer. Ini loh ya, kalau usaha itu ya Mbak ya lihat kanan kirinya yang dibawa bagaimana. Ya, pengganggu atau tidak. Hormatilah hak asasi manusia, tetangga itu kan manusia. Terus saya harus lapor kemana itu? RT. Nah, terus sampai ke RT, lurah sampai ke camat sampai ke kota sampai ke balai kota. Saya punya itu apa? Modalmu sendiri. Tuh, jangan begitu. Kita ini semua ada peraturannya. Ada undang-undangnya. Gitulah. Lah sekarang gini, apa, kalau Pak memang RT? Kita enggak ngerti ya kan undang-undangnya semua. Ayo kita ke Pak Lurah. Kita ada lurahnya kok. Ada lurahnya. Oh, ya, ada sanksinya, Pak. Ada. Kalau melanggar itu berapa hukumannya? Pak. Ya. Jangan ngomong-ngomong ya sama Pak Lurah ya. Enggak, ya kita gini ya. Kita tolong temanmu, ya. Temanmu juga kalau buang sampah lemparlah ke baknya. Oh, dikemas. Iya, jangan nanti ya.
buang jam 6. Iya, jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6 sore, sore. Sampai jam 6 pagi. Oh, kalau siang enggak boleh, Pak RT. Enggak boleh, kena denda. Oh. Dendanya berapa, Pak RT? 5 juta, duit 5 juta. 5 juta, ya? Duit aneh. Punya uang 5 juta? Ya, ayo. Masih kamu punya, pabrik tahu 5 juta punya? Ayo. Pak RT. Kalau dihukum berapa bulan, Pak RT? Kalau dihukum 3 bulan. Ayo. 3 bulan, ya? 3 bulan. Enteng. Enteng. Kan hati-hati ya. Ini kamu biasanya ya. Naik motor reng-reng, kamu lempar brek sampahnya. Kena kamu. Kena ya. Ayo. Kena. Ayo kan kena ya. Terus kan. Ayo. Nah, sekarang gini. Gimana, Pak? Ayo, sekarang ada lurah, kita lapor pada lurah. Bagaimana caranya lurah? Ingin ku menemukan lagi
bahagia saat bersamamu seiring waktu yang berjalan. Biarlah ku dari apa yang dirimu kekasih.
Jikalau kau ingin ku di sampingmu, biarkan hatimu bersama.